Halo, teman-teman semua, sahabat Sasa Cece. Jadi sekarang kita mau on the way nih, pengen makan ikan bakar. Dan kebetulan di saat di tengah perjalanan nih, kita tiba-tiba nemuin warung yang menurut aku kayaknya warung ini tuh simple, tapi banyak banget pengunjungnya. Karena kepo, seenak apa sih makanan ini? Jadinya kita mampir deh di warung ini. Dan yang bikin kami surprise adalah ternyata yang punya warung ini dulu adalah mantan TKW Hongkong yang lancar banget berbahasa Kantonis. Dan itu sangat memudahkan suami aku untuk order makanan. Jadi suami aku tuh kayak surprise banget, ternyata mereka tuh jago banget bahasa Kantonisnya. Dan masakannya juga enak banget ya. Jadi kalau kalian pengen ngerasain ikan bakar khas Sulawesi, langsung aja datang langsung ke tokonya ibu ini ya, warungnya ibu ini. Strategis banget tempatnya dan juga ada nomor HP-nya di situ. Jadi kalian bisa order, bisa tanya langsung atau datang langsung ke situ, dimakan di situ juga bisa banget. Sambalnya tuh mantep banget, bener-bener mantap banget. Harganya juga bervariasi, tidak mahal tapi juga yang nggak murah-murah banget. Worth it lah dengan rasanya. Sambal teri. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now.